Ayolah, jangan kuning berarti ya, rainbow mungkin ya. Ayolah, ceger. Oh, merah. Ya itu dia, guys. Ulti. Aduh, gila sakit, coy. Kage Bunshin. Buat kalian yang pengen beli akun Fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga ya, ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita pakai gini game Bleach Mobile 3D. Salah ya guys ya, bukan Bleach ya, ini Naruto guys ya. Jadi dari minggu lalu banyak banget yang kasih tahu gua ya di komen, di PM, "Bang, ada game Naruto baru namanya Ninjutsu Kaisen ya, kalau nggak salah ya guys. Ninjutsu Kaisen itu ada di Play Store Indonesia." Ya, dan ini gamenya itu 3D. Ya mirip banget kayak Bleach Mobile guys. Ya gue penasaran banget ya. Dari kemarin sebenarnya gue pengen bikin videonya, cuman baru sempet installnya sekarang guys. Ya, kita langsung lihat aja gamenya kayak apa ya guys ya. Wis. Game-nya bagus, gue tadi udah mainin setengah jaman ya. Udah mainin setengah jaman, game-nya fiturnya banyak ya. Udah gitu grafiknya lumayan bagus, cuman sayangnya 3D-nya kurang sedikit halus ya. 3D-nya kurang sedikit halus, itu doang guys kekurangannya. Tapi yang lainnya sih oke sih. Bang, di server berapa? Gue di server 11. Udah main server 11 cuy. Ya, gue di server 11, nickname gue ini ya, Soriza, gak pakai H. Ya udah gitu gue udah dapet si Iruka, ini gratis, sama udah dapet Hinata, Hyuga ya, ini juga gratis guys. Ini kok keren-keren ya guys ya. Hah? Ada Night Guy, wah gila sih. Wah, Madara Uchiha, Obito. Wah, Kakashi Kamui. Wah, gila karakternya sih keren-keren guys. Ya ini mirip banget sih guys kayak Bleach Mobile sih. Kita lihat fiturnya dulu, nanti kita baru gacha. Ya gachanya di sini summon ya. Semoga dapat yang bagus, nanti gue udah kumpulin sampai 29 tiket tuh guys. 29 tiket, semoga dapat yang rank S atau rank SS gitu ya. Nah, kita lihat dulu di atas ini ada benefit level pack ya, gue sampai level 13. Stamina cafe untuk ngeklaim stamina ya. Ini ada daily login, adventure token, apa nih guys? Oh, advance summon scroll guys. Wow. Ya, $20. Power fun, kalau nggak salah first top up dapat Kakashi deh kalau nggak salah ya. Please enter the gift code. Oh, ada gift code-nya guys. Wah, gift code-nya apa aja ya? Wah, kalian yang tahu gift code tulis aja di kolom komen ya guys ya. Kumulatif login buat kalian yang main ya, yang tahu gift code ya guys, tulis aja di kolom komen. Nanti gua pin. Iya ya, gua belum cek gift code-nya guys. Ya sudahlah ya, enggak usah pakai gift code dulu. Diskon sale. Ada S Universal Partner Shard, mirip banget kayak Blitz ya. Kumulatif recharge, one time deal. Ada yang bisa beli hero enggak sih? Semua partner 10 kali dapat ini guys, S Universal Partner Card, Growth Gift, Consecutive Recharge. Ya biasa lah game handphone pasti inilah ya, ada gacha-gachanya sama ada ininya guys ya. Pay to win udah pasti lah, namanya game gacha pasti pay to win ya guys ya. Genin, Chunin, Special Jonin, Jonin, Elite Jonin, KG, Super KG, Sage, Six Pet. Wow, adanya mantap sih guys, 2000. Wis. Nah ini karakter yang bisa kita mainin ya. Gue pikir kita bisa mainin semua karakter guys, tapi ternyata kayaknya sih nggak bisa. Ya, yang bisa kita mainin itu cuman Naruto, ya, Sasuke, Sasuke-nya yang teenage. Ya, udah gitu ada Sakura, Sakura ini strength of 100 ya, wis keren loh. Ya, teenage Sakura, ada Sakura Shippuden, ada Sasuke Shippuden, ada Sasuke Susanoo, ya, sama ada Naruto Shippuden. Masih ada lagi guys, Naruto Kurama, wih, keren loh. Keren, 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 keren. Naruto Six Pet, wow. Wow, wow, wow. Tunggu ya, tadi kayaknya ada yang ada ini deh. Ada yang ada skin tuh ya. Tuh, wih, ada skinnya guys. Indra lu. Gila. Ada skinnya juga guys, lihat tuh. Pakai bajunya si Lee, lucu banget ya. Wih, Sakura ada bajunya nggak? Wow. Wih, di. Waifu sekali. Wow, keren ya. Ada skinnya juga guys. Dan ini pas keluarin skill itu ada omongannya ya. Jadi keren sih guys. Jadi kagak bisu gitu ya. Dan suaranya mirip banget sih sama animenya sih. Ini ada skill-skillnya ya. Gue baru pakai Naruto yang ini karena gue baru mulai main ya. Tadi ada mana gue ya? Ada shop apa sih ini? Kostum. Oh, bisa beli kostum juga tuh guys. Wah. Wah, kostum. Wow. Tapi kok 3D-nya pecah banget sih ini ya. Ya, 3D-nya sayang banget pecah sih sini. Fighting Master. Oke, ada gear juga bisa beli. Arena. Wah, ada arenanya juga nih.
ya, partner segala macam belum kebuka. First games, nah ini ya, kalau kita top up guys dapat Kakashi ya. Kakashi itu partner, jadi kita tadi kendalinya cuma bisa Sasuke, Sakura sama si Naruto ya. Cuman yang teman-teman kita tuh masuknya ke partner guys tuh, partner ya. Ini gua udah dapat dua partnernya. Ini healer ya, support dia ya, dusannya di paling bawah ya, dia support guys. Sedangkan si Hinata ini tank ya, tank. Oke, ada lucu ya, ada Jiraiya guys. Wih, dia lagi ngitipin orang mandi dia cuy. Wih, Itachi Uchiha Yata Mirror. Wow, keren ya. Kusina Hidan. Wih, gila Hidannya yang ini loh, keren. Shisui Uchiha Tsunade. Tsunade swim sweet. Wow. Wow, wow, SS tuh gila guys, rank SS man. Obito SS, ini SS semua ya. Sasori juga SS guys. Kakuzu SS, Conan swim sweet. Oh my god. Wow, wow. Jiraiya Sage ya, Kisame, Same Hada Merch. Wih keren ya. Madara Uchiha Six Pack, anjir, anjir. Ini ada PPP-nya kayak gimana ya? Pasti seru kayaknya ya. Obito Uchiha Tentails, ada Indora, Indra, Asura. Oke. Okay. Chen. Wih, Ginkaku ya, Ginkaku. Minato Namikaze Nentail. Keren ya. Wah, gila sih ini yang SS keren banget, guys. Tobirama Senju, Ashirama Senju. Night Guy. Oh my god, keren sekali ini game. Ya, kalau di sini 3D-nya sih agak halus ya. Oke, okay, Madara Uchiha. Gila. Kakashi kamu ya anjir. Wow, wah, parah. Itu yang SS ya, guys. Yang S plus ada Mike Guy, Get of View, wis. Dan so itu keren ya, Itachi Uchiha Tetekage. Ah, ini gua kayaknya sih main sih. Ya, mirip kayak banget kayak ini ya. Kayak Blitz Mobile, Pain Deva Pet. Wis. Oke, itu yang S ya, S plus. Ada yang S biasa, guys. Banyak, udah banyak karakternya ya. Banyak banget nih guys. Meterumi. Wah, gila. Banyak banget. Woi. Gila, gue baru dapat yang B doang tadi. Gila, ada yang C juga ternyata ya. Wah, gila. Paling GG berarti SS ya guys ya. Seven Day Carnival ya. Gue baru mulai main. Dapat Conan. Oh, kalau udah main atas dapat Conan nih guys. Wah, mesti dimainin berarti nih. Seminggu nih. Oke, udah gitu ada Giving Itachi apa nih? Wah. Itachi S plus guys, ini caranya gimana? Just for step to get Itachi, apa nih guys? Suruh embark on the ninja road, kemana nih? Ada pasnya juga guys, ya ada battle pass juga. Wheel of Fire apa nih? Ya pokoknya ngumpulin karakter kayaknya ya. Seven Day Login, hari kedua kita dapat Asuma, hari kedua, hari keempat dapat Teenage Sakura, ya udah gitu, hari ketujuh dapat S Mike Guy. Ya udah gitu limited time summon apa nih guys? Oh, ada Tsunade di sini ya. Waduh, galau gue ini guys. Gacha yang mana kita ya? Wah, ada limited juga ternyata. Oke, kita gacha sekali lah yang free lah ya. Siapa tuh hoki kan? Wih, gachanya kayak gini guys. Warna-warni tuh, dapat lah gue. Enggak ya, cuma dapat. Apa sih dibalikin lagi dapat begituan. Oke, ternyata ada ini ya. Ada apa namanya? Limited summon guys, new server race. Aduh, power lagi. Wah, ini udah ada yang 1 juta guys. Ini server 11 udah berapa hari ya? Hah? Duration 23. Oh, kemarin ya, baru kemarin guys. Server 11 ini baru kemarin ya. Jadi gua udah telat sehari sih. Telat sehari aja udah kalah banyak ya. Gua cuma 18.000 cuy. Udah gitu ada crossover. Wih, ada crossover, lu bisa battle guys. Wheel of Fortune. Iya, tiket summon lumayan ya. Grup turnamen, gila, ada grup juga turnamen guys, ada Excelver Boss, limited time pack, ini yang mana nih? $1 dapat apa nih? Aduh, males ya. Kayaknya sih beli yang ini sih oke lah ya. First charge kan, bener kan? First recharge ya, dapat si Kakashi. Kakashi ini rank apa sih? S kan? Oke, ini dapat apa nih? Street Artist, oke, 980 guys. Iya, beli ini aja kah? Hah? Tunggu, wes, Hosuki guys. Hosuki bintang 4 ya, 3200. Waduh, berarti nabung aja dong gamenya ya, bener gak sih? Oke, ini tas ya, equipmentnya. Kalian bisa equip all, bisa quick upgrade juga, gampang di sini ya. Ada item shard, Magatama, ninja tools juga ada, cuma gue belum pada punya guys.
Hero, ini ya, hero gue masih pakai ini, cuma nanti gue bakal ganti Sakura sih kayaknya sih. Ini ada elemennya juga ya guys ya. Ini kan angin nih, hijau ya. Untuk si Sasuke elemennya merah, api. Sakura itu air ya. Ada elemennya juga di game ini guys. Cuman kalau misalnya udah kayak gini nih, elemennya apa ini? Oh ini elemennya guys, apa nih? Item ya. Ya ini apa sih namanya, item? Ya biru ngalahin merah, merah ngalahin hijau, hijau ngalahin ungu, ungu ngalahin kuning tanah. Ya ini Naruto 5 lah pasti elemennya ya. Udah gitu ada yang saling mengalahkan tuh guys, kayak light sama darknessnya ya. Wow. Ya overall sih, gue main setengah jam sih, gue bilang gamenya sih lumayan bagus sih guys. Ya partner, ini yang tadi ya. Partner gue 2, Warsol belum kebuka gue. Line up. Nah ini, line up ini gue udah bisa pakai dua karakter ya. Temen yang kita mainin itu Naruto guys ya, partnernya si Hinata. Nanti level 16 kebuka tuh lagi, jadi gue bisa dapat dua partner mainnya bertiga. Level 28 kebuka 4 dan level 35 kebuka 5 ya. Wah rame banget nih partnernya guys. Partnernya bisa 4 berarti ya. Ini formasinya ya, bisa kita atur-atur di sini ya, di atas. Ya, oke. Okay. Udah gitu summon grup apa nih, grup nih? Grup apa sih? Oh, guild ya? Ah, guild guys. Wah, gua nggak tahu nih guild. Ah, guild mana aja lah ya. Quick apply to join. Apply. Ah, Konoha lah ya, gua masuk Konoha aja. Ini banyak banget sih ya orang-orang dari Thailand, Jepang, ya Filipin. Wah, pokoknya kayaknya sih server saya sih. Ya. Oke, sebelum kita cobain gameplaynya di adventure ya, kita gacha dulu ya, gacha dulu, udah gak sabar. Ada 31 summon. Oke, ini ubi eksklusif apa ini? 2 kali multi dapat diskon. Oke, dan 5 kali dapat S rarity partner guys. Berarti mesti gacha 5 kali multi ya. 5 kali multi dan yang terakhir apa nih? Yang terakhir apa sih? Open to choose. Oh, bisa milih guys. Ya 20 kali tapi. Wow. Tunggu ya, common partner ini apa sih, dari mana sih? Common partner, cobain tes ya. Dapat apa nih? Cus. Oh, dapat chat doang. Oke lah. Summon gear. Wah, gear cuma bisa digacha juga, guys. Gear. Oh, gear legendaris anjir. Wow, Sage Fest. Epic gear juga ada ya, WD Kage Fest. Oke lah. Eksklusif ada juga ya, eksklusif gear ya. Nah, kita gacha cuma ini ya, berarti yang limited itu tadi di depan, yang limited ya guys ya, di sini ya. Cuman yang limited ini mesti pakai game yang ini guys. Ya, aduh, gua feeling gua nggak enak sih, bakal dapat apa enggak ya. Sekali gacha 680, bisa gacha 2 kali sih gua sih. Gimana ya guys, mendingan gua jadi galau nih. Gua langsung level 15, cepet amat. Oke, malah jadi begini guys. Gara-gara gua pencet. Oh, dapetin ini, dapetin duit. Oke lah. Oke, balik ke summon ya. Kita tunggu, ada ini lagi bisa dipencet guys. Siapa tuh dapat tiket gacha kan? Oh, enggak dapat. Oke lah, lanjut summon ya. Jeng, ada 31 nih. Satu-satu apa multi nih guys? Multi aja lah ya, dapat diskon 20% tuh guys. Cus. Ayolah, hoki lah, sorry ja. Ayolah. Ayolah, ini hint-nya apa nih guys, hint-nya nih? Buat kalian yang tahu gift code tulis di bawah ya guys, gift code-nya. Oh, ada yang kuning tadi guys kayaknya tuh. Hah? Dapat kuning gua kayaknya. Tuar, ini ingetin gua sama game apa ya yang jatuh-jatuh begitu ya guys ya. Widih. Lah, kuning tuh rank A. Hah? Oh, ada sinergi juga tuh guys, kayak bon-bon gitu ya. Ah, gua kira tadi dapat yang S guys, ternyata A ya. Yo, ampun, ternyata kuning itu A guys. Waduh, kecewa sekali gue. Gua kira dapat yang rank S. Sedih. Ah, A ya guys ya. Oke lah ya, 10% yang A. Oh, berarti gampang lah ya. Yang S-nya ini 2% nih. Wah, berarti mesti reroll sebenarnya sih. Tapi gue malas reroll nih. Ya buat kalian tahu gift code-nya, tulis di kolom komen ya. Nanti gue pin ya guys gift code yang paling lengkap dan banyak ya. Oke. Next. Ayolah, jangan kuning berarti ya. Rainbow mungkin ya. Ayolah, tegir. Oh, merah. Ya itu dia guys, itu dia. Oh. Guaranteed ya? Kan guaranteed ya kalau nggak salah ya. Wih, Kisame. Bagusan dikit dong. Gua nggak suka yang jahat-jahat, guys. Dapat rank S Kisame. Tapi itu guaranteed kan? Bener nggak sih? Gua kayaknya kecewa gua berkurang nih. Tunggu ya. Tuh kan? Percuma gua seneng-seneng, guys. Guaranteed ternyata tuh. Bete. Oke lah, partner gue berarti udah ada 4 ya. Wah, malah tadi gue naikin Hinata lagi.
Harusnya Kisame ya naikin ya. Ini GG sih. Ya bisa cultivate guys buat dinaikin ya. Naikin yuk. Nah, kayaknya paling tinggi gua sih Kisame sih. Ya S soalnya ya. Ini udah gua pakai-pakein lagi. Gua naikin stat guys. Rank up-nya. Aduh. Oke lah, cukup lah ya segini lah ya. Nanti kita tes ya Kisame. Wheel of Fire apa nih? Dapat tiket gacha lagi dong. Ada dapat tiket gacha lagi enggak nih guys? Gua udah dapat ini. Tunggu ya, kita ambil ini ya. Dapat 10 tuh kayaknya, dapat 10 scroll lagi ya. Kita bisa gacha lagi nih. Recruit gift, dapat cashback kah? Wow, lumayan guys, dapat universal card yang S, man. Wow, lumayan ya. Mirip banget kayak Blitz anjir. Oke lah, kita balik summon lagi ya. Udah ada 25 lagi, kita bisa gacha lagi, cuy. Sekali dulu deh, buang shell dulu 2 kali guys. Tequila was lucky, dapetin S. Oh, S itu diteriakin ya guys ya. Lagi. Ayo dong. Aduh, shot ya. Ini dupe, maksudnya gue dapet apa enggak sih? Apa dapet shotnya doang guys? Oke. Kita multi, jebret. Ini guaranteed A, 1K, 1 biji sih. Jadi, merah please. Merah, please. Ayolah, merah lah. Merah, kuning. Kuning udah pasti dapat kuning. Merah. Ah, kesel banget gue. Woi, tolonglah dapat aja, jangan yang jahat-jahat dong. Kan ada yang baik nih. Ya ampun lo. Ada tuh, ada si Lee kan. Rock Lee aja lah. Kalau enggak Rock Lee, kalau enggak Neji lah. Ya, ada siapa lagi yang baik-baik? Kalau yang S, gue pengen ini sih, Meiterumi. Oke, kita coba lagi ya. Cus. Oke, merah lah, please. Merah. Yalah, please. Wiss, merah. Tuar, merah. Merah. Tuar, merah. Oh, kuning kurang aja. Kuning mah udah pasti dapat. Merah. Woi. Kesel banget. Asuma, guys. Ya, coba ya. Kita habisin lah ya. Kita single ya. Abis ini kita gajah Tsunade kali ya, penasaran gak sih? Siapa tuh Oki kan bisa dapat Tsunade. Oke lagi. Oke busuk guys. Terakhir. Cepet. Udahlah buruan lah. Waduh, Asuma lagi guys. Oke udah habis ya, busuk gue di sini. Kelimited kah kita? Limited time summon ya. Mumpung lagi ada si Tsunade nih guys. Oke kita 2 kali multi ya. Boom. Ayolah, langsung dapat lah. Sorry, Jack, diteriakin dong. Nggak ada yang diteriakin, guys. Merah, please. Tuar. Yo, capek hati gue. Emang kayak gini, katanya, kalau di sini ya? Hah? Kok begitu sih, guys? Busuk banget. Udah, terakhir last lah ya. Cus. Ayolah, please. Tsunade! Ayolah, Mami Tsunade, datanglah. Di sini kita nggak tahu dapat apa kayak yang ini nih guys. Merah. Ini merah. Uy. Ah, sumpah ternyata susah guys. Nggak gampang ya. Tapi ya sudah lah, ngumpulin dari siat aja ya. Berapa siat sih bisa dapat kita? Oh, 120 anjir. 120 guys. Wah. Sampai kita gacha mesti berapa kali guys? 120 banyak banget. Sampai mentok, susah ya. Oke teman-teman, gue udah level 16 ya. Jadi gue bisa masukin 2 partner sekarang. Ya, gue udah masukin Kisame. Ya, satu lagi si Hinata kali ya. Nah, wes. Ya, 31.000, lumayan. Oke, coba ya bentar ya. Si Kisame apa sih? Kisame itu kontrol guys. Ya, kontrol. Kita lihat skillnya si Kisame yuk. Takes up the weapon and transit ahead of sub ke chakra. Dealing 400% damage to enemies. Also increase self damage and reduce the enemy damage by 40%. Oh, bisa ngurangin damage musuh guys. 40% ya, bagus banget berarti buat boss ya. Begitu nih apa nih? Bro into the ground, dealing 1300 damage to enemies within range and snaring them selama 1 detik ya. Wow, ini sakit banget guys jurus pencetnya dia ya, ultinya ya. Attack forward ini biasa ya. Oh, kita pakai 2 ini ya guys ya. Begitu di sini ada experience ya di atasnya adventure. Ini banyak sih guys ya, fitur-fiturnya sih banyak. Ini buat dapetin ya pokoknya item-item lah ya. Tuh ada tail beast training juga. Ada duel field nih kayak PvP ya. Scroll battle, gue gak tau apa nih. Elite squad, elemental trial, fairyland, adventure, dispatch, hideout guardian, kingdom of Kage, ex-server tournament, mon miyoboku trial, rogu ninja wanted, sama unending tower ya. Gila, fiturnya banyak banget.
Ya sudah lah ya, kita coba story aja lah ya. Ini storynya juga mirip-mirip kayak di animenya sama di manganya sih guys. Ya dan gitu, ya battle-nya sih lumayan bagus, gue suka sih guys. Karena kita bisa manual, bisa juga semi auto di sini. Yuk langsung kita tes. Oke. Nah nih lihat tuh guys, ya battle 1. Nih ini mirip banget kayak Beast Mobile ya tuh. Ini kita gerakin, ini gue pakai WASD ya gerakinnya guys, WASD tuh lihat tuh. Weh. Ya ini pukul, hai hai ha, ya pukul, wait 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 wait. Ini lagunya gue matiin ya, karena lagunya gue takut copyright guys. Di sini partner gue udah 2 ya sebelah kiri ya, bisa sampai 4 partnernya ya, keren. Bisa ngedas juga nih, wait, bisa ngedas juga, ngingkir gitu guys. Kayak ini ya, ini skillnya Hinata, wow. Kita keluarin skillnya Kisame, boom. Ya tuh, keluar, keren ya. Skillnya Naruto sekarang nih, iya. Musuhnya terlalu gampang guys, gue udah naikin ini soalnya ya. Kage Bunshin rasain dong. Wes, jurus ultinya Naruto Kage Bunshin ya. Ini gue mukul-mukul gini guys, seru ya. Aduh, udah menang. Oke, lanjut ya. Mana nih? Oke. Kage Bunshin. Wes. Kage Bunshin. Mampus lo. Ayo Hinata. Iya, yeah, dia tanker yang warin shield tuh si Hinata guys. Wes, naik ke atas. Battle kedua. Ayo Kisame. Ulti. Boom. Wih, gile. Mamam. Hoits, hoits, hoits. Oke, lanjut. Mana bosnya nih? Kage Bunshin. Set, weh. Gila. Ini gue main di LD Player 9 ya, guys ya. Oke, gue tinggal pencet mouse kanan, dia langsung ini nih. Set. Ya bisa di setting ya ininya ya, apa namanya, main di emulator itu enak sih guys, bisa di setting-setting sih pencetan tombol-tombolnya ya. Ayo Hinata, ngetengin lah lo sana lah, ngetengin lah lo. Nah was gila, gimana nanti kalau udah rame ya, berlima ya guys ya, udah kayak tawuran ya. Oke lawan bos, siapa nih bosnya? Wih Sabusa guys. Wih, ini ada story-nya juga sih, lihat tuh Haku nolongin ya. Ya ya ya. Oke. Kali 20 ya. Di sini kalau kalian mau dapetin bintang 3, nah ini kita mesti ada merah-merah, kita mesti menghindar ya. Mirip banget kayak Blitz lah, guys. Ya, kita kalau mau dapetin bintang 3, kita mesti ngalahin si Sabusa ini dalam waktu tadi ya. Ini ada 66 65 tuh, ada waktunya di sebelah kanan, guys. Ayo, Hinata tengin. Oh, ya, oke. Okay. Ulti. Aduh, gila sakit, coy. Kage Bunshin. Kita ngelawan Haku sama itu dua orang ya. Sabusa sama aku ya. Kali 7 kali 6. Ayolah, come on lah. Awas, awas, awas. Awas, awas, awas. Aduh, udah mau mati, guys. Aduh, Kisame gue mati. Celaka dah. Kabur dulu, kabur dulu. Waduh, gue sekarat, guys. Wah, bisa menang gak nih? Bisa menang gak nih? Aduh, duh, ulti gue masih muter, cuy. Kabur, kabur, kabur. Dikit lagi, akhirnya ya. Susah-susah gampang sih. Oke, kita skip aja lah ya. Nice, bintang 3 guys. Oke, lumayan dapat kalung gue. Mantap. Johnny Necklace Shard. Oke teman-teman, sampai sini aja guys. Game Naruto yang baru ya guys. Sebenarnya udah rilisnya udah 1 mingguan ya. Gue di server 11. Buat kalian tau gift code-nya, tulis aja di kolom komen ya guys. Nanti gue pin gift code-nya. Jadi menurut gue game-nya bagus apa enggak, nilainya 8 lah ya. 8 dari 10 guys nilainya ya. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, misalnya apa-apa. Game belum, kita kembali berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.